guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Kota Malang. Dan kali ini aku mau ngeracunin sesuatu buat kalian. Ini aku tunjukin ya, langsung aja nih, nggak usah bertele-tele. Ini langsung aja aku tunjukin, aku mau modif kecil-kecilan guys. Jadi ini dia barangnya. Nah ini si kecil mungil, tapi bikin motor keren guys. Ini kita buka dulu ya. Ini ada 3. Jadi ini buat Fish Air, Satria, sama Alfaku guys. Tapi yang Alfa belum bikin kuncinya, karena kuncinya satu berdua nih, ini sama. Jadi kunci ini tuh bisa dipakai di Alfa juga, nggak ngerti. Karena ini hilang di sarangan waktu itu tuh. Aku sama Wanda ke sarangan, hilang di parkiran. Jadi untungnya ini bisa. Nah, jadi ini adalah ini kebalik. Jadi ini adalah keyless wannabe, guys. Keyless wannabe. Jadi ini nanti gini, guys. Nah, gitu. Keren nggak? Pasti. Gak ada warna biru. Jadi aku pesan warna biru, tapi di DM sama orangnya nggak ada lah, guys. Jadi silver aja, guys. Netral. Dan ini tuh udah ada gantungan kuncinya, guys. Udah ada gantungan kuncinya. Dan satu lagi, ini aku mau masang seperangkat alat underbone tromol yang bikin pakem, guys. Sama kayak si Alfa. Kalian kalau udah lihat underbone-nya si Alfa yang pakem, ini aku mau bikin juga buat si Satria, guys. Karena ini tuh nggak pakem sama sekali. Begitu, guys. Kuy, kita langsung eksekusi. Untuk update nih, update untuk modifnya. Jadi seperti ini. Untuk ininya aku ambil dari paha ini. Ininya aku cabut. Dipasang ke sini, guys. Dan ini untuk tahanannya. Tahanan selang. Seling rem. Nah, seperti ini. Jadi ini udah ada tahanannya. Dan kita tinggal langsung pasang, guys. Untuk bawahnya udah jadi juga. Bawahnya seperti ini. Nih, seperti ini, guys. Seperti itu. Jadi nanti tinggal aku potong ininya, selingnya, dan aku pasang, guys. Alhamdulillah sudah terpasang semua. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Ini aku pakai 2 ya, biar biar kuat. Ininya dipotong, terus si ininya diambil, guys, ujungnya ini pasangin lagi ke sini. Dan kita lihat ke bawah. Nah, ini dia nyangkut satu baut doang ke tahanan tromol. Terus ini seperti ini. Jadi ininya bisa di setel-setel, guys. Dan ini pakem banget. Enak. Joss. Ini buat kalian kalau yang punya underbone tromol pengen pakem seperti ini, guys, caranya, guys. Gampang. Gampang banget malah. Nanti aku lanjut lagi, guys. Oh iya, ini juga udah beres. Jadi ininya udah beres. Kontaknya ala-ala keyless. Jadi si rumah kuncinya di rusak ya, yang plastik itu dibuka, terus di grendo atau gerinda seukuran ini, guys. Ini belum aku bersihin. Jadi keren banget, guys. Ini juga udah beres punyanya Wanda.
keren. Kalian kalau mau lebih kreatif lagi pakai punyanya kompor tuh bisa tuh. Dipasang aja, jadi gede segini enggak apa-apa. Sama aja. Jadi seperti itu, nanti kita lanjut lagi kalau udah beres, guys. Soalnya ini asnya belum aku kasih mur. Terus ininya juga belum aku kasih baut juga, guys. Alhamdulillah kita udah sampai rumah, karena deket sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kayak barusan tuh bisa dibenerin di rumah ya, tapi aku nggak punya gerinda, guys, gerinda dan las listrik. Sebenarnya bisa di rumah, tadi juga yang motong-motong aku sendiri, cuma ngelasnya doang ke orang lain. Sama seperti ini. Ini juga butuh gerinda doang. Dan aku lem ya, takutnya lepas. Sebenarnya nggak perlu lem, karena ini udah ada kunciannya, tapi aku lem aja biar nggak lepas, guys. Itu, terima kasih banyak yang udah nonton. Itu mungkin barusan bisa jadi referensi kalian, modif kalian, bagi yang underbone-nya kurang pakem, terus yang pengen kuncinya estetik, yes. Jadi seperti itu, guys. Terima kasih banyak yang udah nonton terus dan udah support kita terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you di seruan selanjutnya, guys. Thank you. Oh,